Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Kobit. Obit anjing paling keren, paling ganteng, paling top global. Yo man. Oke, jadi hari ini Bit bakal lanjutin game Deer Simulator lagi ya. Halo guys, balik lagi sama aku, rusa paling keren, paling ganteng, paling top global, gak ada obeng, leher panjang. Yo man. Woi, berani kau ya? Iya, maaf. Gitu aja udah marah-marah. Oke teman, jadi kan kemarin kita sudah sampai di kota ini ya, kota modern, kota canggih, kota masa depan, kota apapun itu namanya kan. Dan kemarin Obit sudah selalu dikalahkan oleh koala itu ya. Waduh, bisa-bisanya dia ngalahin kita woi. Tapi tenang aja, kali ini Obit sudah melakukan rencana yang cukup dahsyat ya kan. Jadi kita hari ini bakal balas dendam dengan dia woi. Wadah. Tapi sebelum itu Obit bakal ngumpulin dulu barang-barang yang kita perlukan. Woi, ada samurai pula di sini. Woi, tidak perlu, Obit tidak butuh samurai. Jadi sini kita bakal ngambil sepatu jetpack dulu, semua sepatu jetpack apapun yang ada itu kan nih sini nih. Tuh, semuanya yang jetpack kita akan ambil dulu. Apakah bisa pakai mobil ya? Karena mobil di sini kan terbang tuh. Apa sih? Obit tuh main naik doang tuh kan, terbang kan. Obit tuh pengen ambil sepatu dulu temen-temennya, sepatu terbang nih. Obit kagak tahu nih bisa terbang atau kagak kalau kita ambil sepatunya. Semoga aja bisa ya. Coba dulu dah. Gila, bisa nggak? Woi, oke, Obit sudah pakai langsung ya, selamat. Dan yang terjadi apa? Oke. Apa yang terjadi ya? Apakah lari Obit semakin cepat? Sepertinya iya teman-temannya. Sepertinya lari Obit semakin kencang ya. Oh, jadi benar ya. Sepatu ini buat menambah kecepatan jalan kita, woi. Dan sini Obit bakal ngambil jetpack ya. Misi saya cuma pengen ngambil ini ya, pengen ngambil apa nih, jetpack sapi. Minta susu boleh? Kagak boleh Obit, astaga nanti dia marah lagi kan. Misi kali ini kita akan menghancurkan koala dulu ya. Berani-beraninya kemarin dia membunuh kita temen-temen ya. Waduh, sabar. Sip. Woi. Oke, hampir saja saudara-saudara. Sip, sampai sini dulu kagak apa-apa. Lanjut lagi. Up. Oke, cakep banget nih, langsung aja kita pakai. Dan bisa terbang gak? Wah, Apa sih? Apa ya? Apa temen-temen ya? Tuh, apa sih? Bukan roket weh, ternyata gak bisa terbang. Ya, pikir bisa terbang weh. Itu apa sih? Tuh. Woi, tolong jadikan dirimu berguna ya. Bisa lihat nih. Kecepatannya nambah banget teman-teman ya. Waduh. Ih, kalau gitu Obit ambil, harus ambil senjata nih ya. Obit kira bakal bisa terbang woi menggunakan ini woi. Ternyata kagak woi. Woi. Oke, kalau gitu kita bakal ngambil senjata ya. Tapi yang penting lari kita udah kenceng ya. Nanti kalau dia koala yang ngejar kita lagi, itu udah gak akan mudah mendapatkan kita, weh. Itu tadi senjata di mana ya? Nanti dulu, bos. Naik dulu, bos. Ambil senjata dulu, bos. Daki gunung. Obit masih kagak tahu ini fungsinya api, weh. Api? Oh, ini nih. Oh, roket ya? Jadi cerita harus di-lock gitu teman-teman. Nih di-lock gitu ya. Tuh. Astaga, meledaknya udah kayak ini woi, bukan debuar gitu kan, gak heboh banget gitu loh. Meledak udah kayak petasan. Ih, kenapa ini? Oke. Naik dulu kita ambil senjata aja dah. Oke, Spiderman ini boy, bukan kelingking nih. Baru senjata ya. Kita akan mengumpulkan semua senjatanya dulu ya. Sip, sabar. Gampang. Obit sudah jago banget manjat begini mah. Tuh. Hup. Woi, gila enggak ada obeng. Selanjutnya, ini senjata yang sama ya. Yang sana Obit. Astaga, Obit ini mah mabuk.
Oke, kita ambil dulu teman-temannya. Jadi ada berapa senjata kalau nggak salah ya, lupa juga gitu ya. Masa kemarin kita dikalahin terus ya kan? Nah, udah dapet ya. Udah bisa meledak nih. Boom, tinggal ngambil cutting gun teman-temannya. Cutting gun satu lagi nih udah cakep nih. Oke, cakep. Wuh, la 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 la. Itu dia cutting gunnya, woi. Oke, cakep banget. Hup, hup. Oke, Oke, nggak apa-apa. Di sini udah cukup ya. Tuh, udah kan bisa diambil kan? Tuh, kalian bisa lihat tuh. Ini udah keren banget nih. Oke, harusnya sih Obit udah bisa ya mengalahkan koala itu ya. Kalau masih kalah, wah, masih nggak tahu lagi Obit harus kumpulin apa ya. Oke, kita bakal coba balas dendam dulu teman-teman ya. Waduh, berani-beraninya kemarin dia mempermainkan kita, woi. Oke, kita kasih dulu nih. Halo Mbak, mau jadi anak buah saya membantu saya Mbak. Halo Mbak. Iya Mbak, saya mau mengalahkan koala Mbak. Koala sana tuh, waduh kurang ajar deh Mbak. Jadi Mbak bantu saya ya, oke. Oke Mbak. Tuh kan, Mbak yang keturunan Naruto itu. Nih kita tembak dulu ya nih. Oke kabur. Kali ini dia nggak mudah mengejar kita teman-teman nih. Lari Obit yang super duper cepat nih. Lari Obit yang super duper cepat. Sabar. Aduh sabar. Oh susah ya. Oke, sabar. Aduh, ternyata kalau banyak gedung gini susah, teman-teman ya. Susah. Belum, Bapak. Aduh, Mak. Masa Obit aja belum lihat muka dia gitu loh, udah nyenggol meninggal, woi. Ais. Waduh. Kalau gitu gimana caranya, teman-teman ya? Waduh, pusing Obit, woi. Gimana cara ngalahin kolanya kalau gitu, ya? Apakah kita harus meratakan gedung-gedung di sini dulu, woi? Waduh. Cepat banget gitu loh. Masa satu kali senggol meninggoy, woi. Curang ini koala ngecheat ya kan? Astaga. Coba lagi ya. Obit tembak terus ya kali ini ya. Tembak terus nih. Sip, kita kabur dulu. Ini kan kagak keliat nih. Kita jangan di tempat yang kagak gini nih. Kagak enak nih. Tuh kan apa sih? Apa sih? Gitu loh, Obit belum lihat gitu loh. Apapun Obit belum lihat. Haduh, asli dah teman-teman. Koala yang itu susah banget tuh dikalahin, woi. Enggak ngerti Obit dengan dia gimana cara kalahinnya. Kan kita satu kali senggol doang, itu langsung meninggoy, woi. Langsung metong kita ya kan. Haduh, udahlah nanti dululah kamu ya. Sabar, kita damai dululah. Peace up lah kita, damai dululah. Haduh, pusing Obit, woi. Kita bakal coba ngalahin badak lagi lah. Kemarin kita belum ngalahin badak nih ya. Ini apa sih? Obit hancurin boleh kali ya? Apa sih itu? Kok kagak bisa ya? Nol damage ya? Coba ininya. Oh ininya bisa nih. Tapi damage kita kecil banget masuknya wey. Tuh. Kenapa hamsternya wey? Oke. Listrik di sini mati ya teman-teman nih. Kalau kita tembak ya. Coba kita tembak ini nih. Apa yang terjadi nih? Kita tembak dulu hamster yang sini. Listrik sini juga mati. Sekarang yang ini nih. Oke, apakah kalau listrik sini mati apa yang terjadi teman-teman nih? Obit penasaran juga nih. Hah? Apa nih? Listrik di kota ini padam teman-teman. Jadi gelap woy. Dan tiba-tiba gue ada monyet woy. Tunggu. Ini monyet apaan ini? Bos kah? Coba kita deketin dulu. Nyet monyet. Woy monyet. Saya tembak dulu ya. Oke. Apa yang dilakukannya? Bos teman-temannya. Ternyata bos, woi. Waduh. Kita tembak dulu. Waduh. Ih, sakit banget, woi. Aduh. Wah, gosong kita teman-temannya. Dibakar dia, woi. Aduh, Mak. Wah, ini kotanya kejam banget, woi. Aja terus, kau. Oke. Obit melihat sesuatu ya teman-temannya di sini dan sepertinya ini jetpack kah? Semoga aja bener nih jetpack kali ini. Akhirnya boy. Nah ini baru ya kan kita ketemu jetpack nih. Nih baru teman-temannya Obit bisa terbang boy. Ternyata tersembunyi ya. Walah tapi nggak bisa maju. Terbang doang. Majunya pelan banget. Jatuh weh. Bisa sih, cuma pelan teman-teman. Mungkin harus ditambah sepatu lah.
lagi kali ya. Nih kita ambil dulu sepatunya ya. Astaga. Woi, kok kagak mampu nih. Terbang. Woi, kok turun. Terbang, ayo terbang. Kemana dia ini loh? Terbang. Ada. Pesawat landas. Ah, pusing pala Obito. Naik nih, cara naik begini. Roket macam mana kok nih roket nih? Malu dengan nama kok roket ini. Nah, begini nama. Nah, ini baru naik namanya. Oke, kita ambil dulu sepatu nih. Nah, nambah kali ya. Tuh kan, nambah cepat teman-teman kan. Nah, nambah kecepatan kan. Nah, gini baru. Nih, enak. Tapi sama aja majunya tetap pelan ya. Naiknya terbangnya tinggi cepat woy. Tapi maju ke depannya itu yang pelan teman-teman ya. Apa sih? Ini mah dikejar hamster, dikejar kola. Yang itu sih dapet ini bang. Tapi kalau kita tembak tinggi-tinggi mungkin ya nggak bisa kali ya. Kok Obit nembaknya malah nyasar woy. Tembak dia woy. Aduh, terbang ketinggian nggak bisa juga ya. Nih. Sini kau, aku nggak takut lagi kau. Aku udah terbang ini. Bukan kaleng-kaleng saya. Apa nembak di bawah, nembak di atas woy. Kok bisa nembak atas ya woy. Oke, nggak apa-apa. Santai aja kita Marcelo. Kita terbang tinggi nih. Bukan kaleng-kaleng ini. Jangan ditabrak saya woy. Nanti mati lagi saya. Itu kan tapi darah dia kurang banyak kali ini teman-teman nih. Gimana caranya biar Obit itu terbangnya lurus ke depan cepat gitu loh. Aduh, pusing kalau Obit woi. Astaga, Obit di kota baru ini terbuli kita ya. Terbuli woi. Meninggu terus woi. Jadi kalau kita meninggu itu ini ya teman-teman nih. Kita tuh hilang semua senjatanya woi. Waduh. Tunggu Obit bakal ambil jetpacknya. Tadi jetpacknya tuh Obit ketemu di sini ya teman-teman nih. Di gedung ini nih. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Di sini dia tersembunyi dia. Nah, gimana cara maju tuh biar cepat gitu loh. Ini majunya pelan banget teman-teman nih. Makanya kita gampang dibantai dia woi. Kalau majunya cepat sih enggak ini ya. Tuh, dia naik sih naik, cuma enggak ke depan gitu loh, naik ke atas teman-teman nih. Woi, tumbuh tuh ke atas. Ya ke atas sih memang ya. Bukan ke samping ya, betul. kita naik tuh. Nih, udah pelan nih. Habis bensin kah? Oh, enggak. Nih. Kita ambil ini dulu. Nih, ayo dong. Perasaan Obit udah cukup mantap gitu loh. Heran juga Obit loh, kuat sekali kola itu. Apa ini makan gitu kan? Tuh, majunya susah banget temen-temen nih. Ini padahal Obit pengen maju gitu loh, dia malah terbangnya ke atas. Aduh, pusing kalau Obit woy. Tuh. Oke, udah dapat ketinggan. Selanjutnya apa lagi ya? Bisa nggak gini? Wih, bisa ya? Bisa woy. Sambil bergerak lari gini ceritanya teman-teman nih. Berarti kalau tambah sepatu, wah ini bakal cakep kayaknya ya. Coba ya. Obit menggunakan kayaknya ketemu jurus baru nih. Tuh begini teman-teman ya, dibawa lari gitu loh. coba dulu. Ayo dong, masa Obit kagak kuat toy. Sama aja kekuatannya ya. Tapi cepet nih, lebih cepet nih harusnya nih. Iya nggak sih? Lebih cepet nggak sih? Iya sih ya sebenarnya teman-teman, kayaknya sih iya sih. Tunggu. Kenapa begitu woy? Aduh, jelek banget bentuknya. Naik bang. Ambil dulu, nah. Dan Obit bakal mengambil senjata di kuil aja kali gitu ya teman-teman ya. Kita membutuh bantuan dari senjata kuil woy. Di sini nih. Senjata yang dulu kita kalahin menggunakan kita ngalahin kola ya kan. Nah di sini nih. Kita akan ambil senjata kuil dulu yang dulu kita pakai untuk menguasai kota seberang ya kan. Nah ini dia. Sip, kita ambil dulu nih. Nih di sini nih ya. Nah ini dia. Bum. Jadi gimana tuh? Bakalan lebih sakit sih harusnya teman-teman nih. Harusnya sih super duper sakit sih ini ya. Coba dah. Kali ini kan kita udah bisa terbang maju nih. Nggak perlu takut nih dengan kola kita nih. Tuh. Tapi nggak bisa nembak kalau begini teman-teman nih. Tuh kan. Aduh, nembok. Kagak bisa gerak. Kagak bisa nembak kalau dalam posisi gini teman-teman. Ah, dia malah ninju woy. Tuh kan bisa lihat woy. Ya ampun. Sengklek banget dah. Aduh, gimana nih kalau begini ya. Apa yang harus Obit lakukan ini biar bisa mengalahkan kola ini woy. Kita tembak dulu. Abis itu lari gitu kah. Wih, Kabur. Woi, kabur woi, mati kau. Alamak, mati kau. Kabur.
aduh, fixin mending gue sih. Ini mending gue sih kalau begini sih. Oke. Dikit aja. Slow. Pelan. Kau ini udah laju. Pelan. Santai. Slow. Terbang tinggi. Woi. Aduh, udah mati nih. Nggak ngerti lagi gue. Nggak ngerti. Fix nggak ngerti lah. Aduh. Pusing Obito ya. Obito udah malas ya lawan dia. Ngecit dia temen-temennya. Dia ngecit gue. Tidak mau Obit. Nanti dulu ya lawan dia. Kita lawan yang lain dulu aja kali ya. Kita lawan Badak nih. Kemarin Badak belum berhasil kita kalahin ya. Kali ini Obit bakal coba lagi nih. Nih kita coba lagi nih ya. Tembak dulu. Tadi dia keluar hati gitu loh. Nanti dia bisa keluar hati gitu tuh. Tuan. Ada hatinya kan? Tapi kagak bisa tembak ya. Oke, siap. Sabar dulu. Kita tembak dulu yang kecilnya ya. Ini apa sih ngalang-ngalangin? Hah? Dia kesel banget nih ya. Tuh. Hah? Kita tembak dulu. Kok pelan banget ya? Obit belum ambil cutting gun, boy. Nanti dulu ya, Dak. Badak. Nanti dulu. Nanti saya balik lagi, Dak. Nanti balik lagi saya. Ya, sabar aja kau. Tenang aja, Obit kagak kabur ini. Nah, kita ambil cutting gun dulu ini. Aduh, pantasan tidak bisa gitu loh. Kan gak enak ya kan. Nah, ambil dulu nih. Sip. Oke, saya balik lagi nih. Apa kamu bilang saya kabur? Wih, saya tidak pernah kabur, Badak. Aduh, mak. Yang asli cuma ada badaknya. Ini kan ya. Nih. Kok kagak bisa nih. Aduh. Oke, ini dia. Sip, kita coba kalahin Badak ya kan. Nih, kayaknya Badak lebih mudah temen-temen ya. Kayaknya Badak lebih mudah nih. Tuh, dia keluar hati gitu kan. Halo mak, Obit ditabrak weh. Tuh, meledak satu tuh. Nah, kau. Berani-beraninya kau ya. Nih, sini kau. Sini kau. Hah? Ayo. Masih keluar kecil kah? Masih loh. Masih ada anaknya ya. Hah? Masih ada anaknya ya. Mau sampai sekecil apa? Sekecil apa lagi? Ayo, sini. Sini saya hancurkan semuanya. Yuk. Bum. Boom. Nah, kau kan? Boom. Apalagi? Masih ada kecil lagi kau? Wih, masih ada, woi. Bukannya. Apa itu center, temen-temen nih? Hah? Wih. Wih, pedang, temen-temen nih. Wih. Wih, ya kok bisa gitu ya? Dah bang, ini apa nih? Oh, ada pistol kecil juga ternyata di sini ya. Ini bisa dikalahin nggak? Woi, buka woi. Woi, yang udah nutup tuh nggak bisa temen-temen nih. Tuh, jadi keras banget woi. Tuh, yang udah nutup jadi keras banget tuh. Wih, keren banget ya, ada pedang tadi ya. Tapi sayang banget tuh, kemana pedangnya woi? Pedangnya kemana woi? Hilang teman-teman ya. Kemana Obit buang ya? Aduh mak. Aduh hilang teman-teman ya. Aduh hilang nih fix nih. Aduh hilang. Yeay hilang. Yeay kagak tahu Obit weh. Kagak tahu Obit kemana dah. Kita kalau panggil monyet tuh ini ternyata ini ya teman-teman nih. Tinggal dimatiin aja lampu di sini weh. Nanti monyetnya bakal datang weh. Cuma Obit penasaran dengan yang sapi satunya tuh, yang topeng tuh. Kita coba tembak kali ya. Sekuat apa dia, ha? Apakah kamu sejago koala? Kalau sejago koala, Obit nyerah nih. Coba ya, kita tembak ya. Hah? Kok dia terbang, weh? I believe I can fly. Ne. Langsung meninggal dia, teman-teman. Langsung meninggal, weh. Aduh, merasa nggak enak Obit membunuh sapi tak bersalah ini ya. Waduh. Langsung nggak balas loh dia loh. Berarti dia nggak bukan bos ya? Waduh. Malah Obit kalahin lagi. Aduh. Berarti yang bos tuh cuma monyet dengan koala itu. Iya, koala dengan mouse itu aja. Masalahnya si ininya rese banget nih. Yang ini temen-temen, yang koalanya susah banget, woi. Nih, masanya pas kita gini nih, posisi gini tuh nggak bisa nembak temen-temen nih. Nggak bisa nembak, woy, sayang banget, woy. Tuh, apa nih? Tidak bisa terbang pula.
Daduma ini udah serem banget sih tampilannya, udah oke ya. Kami bisa lihat nih, oke, udah cakep banget, udah canggih gitu loh. Nih udah jadi kayak rusa super canggih gitu kan. Waduh, tampilan sih oke ya. Lawan Koala aja kalah Hobbitoy. Kemana Hobbit ini ya? Gimana caranya ya? Pusing juga Hobbit kalahin dia teman-teman. Coba lagi ya. Coba lagi nih. Tuh. Kita tembak terus ya. Woi, atuh kan apa sih? Dia tuh nggak bisa maju ke depan roketnya teman-teman ya. Jetpack macam apa kamu itu loh? Malah lebih cepetan Koala dia. Ih, pusing balau gitu ya. Aduh, sudahlah teman-teman. Mungkin belum saatnya kita mengalahkan Koala itu ya kan. Hobbit udah kesel banget tuh dengan dia sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi ya kan. Kita sudah coba mencoba dan terus gagal woi. Udah pusing Hobbit liatnya kan. Jadi kita akan coba ngalahin monyet aja kan. Nah, monyet kita gak bisa terbang tuh. Kita terbang tuh. Nah, mampus dia kan. Dia mau nembak kemana gitu kan. Aduh, kita coba aja nih. Cara panggil monyet itu adalah matikan listrik yang ini ya. Kita akan coba ngalahin monyet aja dah. Pusing Hobbit ngalahin si Koala woi. Kagak bisa-bisa. Nih, kita berhentiin listriknya dulu. Pokoknya harus berhenti semua nih listrik nih. Nih. Termasuk hamster yang ini. Nih, hamster ini. Yang ini juga. Ini juga. Nih, intinya begini nih. Ayo, berhenti. Jangan kerja kalian. Nih. Tuh, udah padam. Nanti monyetnya keluar tuh. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Wah, monyet. Oh, monyet. Nah, setelah monyet udah keluar, kita terbang nih. Dia kan kagak bisa terbang tuh. Nah, kan kagak bisa terbang kan dia kan. Nah. Eh, bisa woy. What? Kabur, Hobbit. Wih, bisa dia terbangnya. Canggih juga dia woy. Kenapa nih woy? Wah, ngelek. Oke, sabar. Sabar. Astaga nih susah totanya ya. Masih banyak isi weh. Kok udah berhenti weh? Weh, kok kau berhenti? Ayo. Oke. Kabur. Darah dia udah dikit lagi tuh ya. Darah dia dikit lagi tuh. Tuh, kalah dia temen-temen kan. Waduh. Begini aja kekuatan monyet. Bisa diangkut nggak? Oh bisa ya. Tapi buat apa? Nih kita angkut teman-temannya monyetnya ya. Masih buat apa? Hobbit kagak ngerti juga nih. Apakah masih ngumpulin sesuatu di sini? Kagak ya? Kalau gitu kemana dong? Aduh, Hobbit kagak tahu nih gunanya monyet ini apaan wey. Itulah kita buang aja tuh. Mana dia? Bye bye. Waduh. Hah. Untuk Koala kita masih belum bisa ngalahin ya. Waduh. Apa sih ditabrak-tabrak Hobbit woy? Aduh. Mungkin cuman Koala doang yang belum Hobbit belum tahu cara ngalahinnya gimana ya kan. Aduh, pusing banget Hobbit woy. Gerakan Koala itu lebih cepat daripada gerakan kita ya kan. Pas terbang di udara tuh mabuk nih temen-temen ya. Mabuk udara kayaknya dia woy. Aduh, mabuk terbang kok Kijang rusak. Aduh, macam mana? Di udara pelan banget dia temen-temen ya. Sedangkan yang Koala itu di udara cepet banget woy. Dan kita kepanas sampai satu kali langsung meninggoy kan. Aduh, pusing kalau gitu woy. Yaudah temen-temen, mungkin untuk game Deer Simulatornya sampai segini aja. Kok kalian punya tips buat ngalahin Koala ini ya kan. Ini Koala yang kakaknya kayaknya ya. Yang di kota seberang tuh adiknya kayaknya. Lebih gampang dilawannya kan. Kalian tulis aja di kolom komentar kalau kalian punya tips buat ngalahin Koala ini. Nanti kita bakal coba terapin tips kalian, apakah benar bisa dilakukan untuk ngalahin Koala ini ya kan. Yaudah teman-teman, mungkin video sampai segini aja. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah. Nanti kau Koala ya. Nanti kau. Tembak gini kau. Aku tembak begini kau. Ampun. Ampun lah. Iya. Ampun lah. Udah. Bye-bye. Nah kan, hilang kan kolanya?